Wacana menyampaikan, tetapi apa yang jangan sampaikan oleh bos belum tentu benar. Benar-benar menurut dia, belum benar untuk orang lain. Kalau orang stand up comedy juga tidak. Stand up comedy itu stand up berdiri, komedi lucu, awalnya lucu. Yang mata lantas, dia tidak. Kalau pencerahan juga tidak. Awalnya nggak cerah, malah kegelapan nanti malah bos. Ah, lebih baik kasih aja plafon, ningahan ortang dalam cendol. Bapak, Ibu sarang sami undangan, kita yakin yang hadir di sini sami sampun orang-orang sukses. Biasanya kita ngerti orang-orang ini gelem-gelem, frustasi, depresi, terlajak yang mengedean, makin lain. Orang-orang sukses. Apa mau nak super sukses? Ada Bapak Wali, ada Bapak Menteri, ada kadis-kadis, dan ada pengurus-pengurus koperasi. Itu orang-orang sukses nih, toh. Apa omongan? Ah, lebih baik kita ngomongin pengalaman kita juga sebagai orang sukses. Ya, sukses kan macam-macam. Kalau seorang politikus, beliau itu sukses ketika mendapat jabatan. Amun tiang seiman, ketika yang dikatakan sukses, ketika ada order banyak yang menyari, itu sukses. Nah, dia ingin sharing pengalaman ketika sukses, justru otomatis bukan harus bahagia, bukan. Sukses itu bukan harus bahagia. Otomatis harus bahagia, bukan. Justru dia ketika sukses, dia hancur, lebur, bahkan sampai habis. Ceritanya satu lagi. 2010, dipunis oleh dokter Switzer Dernon gagal ginjal. Masalah. Sakit pun bukan sakit psikis. Bapak Ibu pasti percaya dan merasakan orang-orang sukses itu pasti sakit seperti itu. Tensi tinggi lah, sulit tidur lah, diabetes lah, ginjal lah, asam urat lah. Saya yakin yang di depan tuh banyak yang ngerasain enten itu. Karena nikel adalah rintangan tantangan orang-orang sukses. Justru ketika sukseslah kena penyakit itu. Dia justru disubahan manpis gede lah dulu tiang gelam. Di bola ese. Melah pengalaman unik. Ngigal di Karangasem, menek bis, ngantar di keingatan. Ati bewon karena siap malam harus pentas. Niki ngangah, ati won, niki kenyang. Dur sakit dan dirinya pun harus bertarung menghibur masyarakat. Mengeluh gerago. Ngidang si kang wayang di Jepang. Sengaja nak nyakkan mata lah ni. Adalah mati. Ayah sampai di kengat di warung ni ada anak negak ke warung nak runo minum kopi merokok kebos-kebos menekan batis. Tiang berpikir agar tengiyor dari di lemor pokok. Nang santai minum kopi kakak-kakak yang impal. Sementara raku hati won di Jepang harus bertarung. Kengket bosakan kapis itu kalau sengaja sengaja nak mata lah. Iyo tepuk yang lu. Tetapi ternyata ane negak minum kopi ni siap rokok tu len oleh bis yang si kulis jendong. Iyo len ngomong dalam jendong bis menang kangen tu mobilnya si Ojo tadi yang nampak tentu. Yang oleh dia, iyo oleh dia. Yang orang yang lu sementara iyo iri ken dia, yang justru iri ken dia. Oh. Terus yang sok menangkani, terus sok, pikir jadi hancur. Akhirnya berpikir, mencoba menghibur diri. Amone liun dalang di Bali. Irado beri kesempatan oleh alam, diberi kesempatan oleh Tuhan. Aduh.